Pertanian antara bidang yang paling lama diceburi dalam sejarah ketamadunan manusia. Ini kerana ia merupakan antara sumber utama kepada rantaian makanan ketika itu. Bidang pertanian telah melalui pelbagai perubahan menerusi aktiviti penyelidikan dan kajian. Ia bertujuan membekalkan hasil yang lebih berkualiti dan selamat. Ikuti laporan Ahmad Fauzan Azmi yang berkesempatan mengikuti lawatan pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara atau NCIA ke Jepun baru-baru ini bagi menyingkap kemodenan dan teknologi pertanian di sana. Hasil produk pertanian di negara matahari terbit itu sememangnya terkenal dengan mutu kualiti yang tinggi. Maka, tidak heranlah sekiranya produk pertanian dari negara itu mampu menawarkan keuntungan yang berlipat ganda kepada petani yang mengusahakan ladang merasaskan pertanian. Industri pertanian Jepun sememangnya pernah mengalami kemerosotan sekitar tahun 1950-an sehingga 1980-an akibat perkembangan pesat sektor perindustrian dan pembuatan negara itu. Malah, faktor kedudukan geografi Jepun yang sering dilanda bencana alam dan keadaan cuaca yang tidak sesuai bagi sesetengah tanaman turut menjadi faktor mengapa industri pertanian tidak diusahakan secara meluas ketika itu. Namun, segalanya berubah. Kerajaan Jepun telah memperkenalkan dasar baru melibatkan pertanian pada tahun 1999. Ia bagi menjamin sumber bekalan makanan walaupun negara itu menghadapi kekangan kawasan bagi aktiviti pertanian. Teknologi moden diperkenalkan kepada petani tempatan untuk menghasilkan produk pertanian seperti beras, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemajuan teknologi pertanian Jepun telah menarik minat NCIA untuk mencontohi modul yang digunapakai di negara itu dengan melibatkan penyertaan sektor swasta di wilayah ekonomi Koridor Utara atau NCER. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif NCIA, Datuk Reza Rafiq Abdul Razak, pengkongsian kemahiran dan teknologi pertanian dari Jepun dilihat mampu meningkatkan nilai dan kualiti produk berasaskan pertanian di Malaysia. Kita akan meneruskan usaha-usaha kita untuk melaksanakan pertanian berskala komersial dengan menggunakan teknologi tinggi agar kita dapat melaksanakan inisiatif pertanian bernilai tinggi demi untuk meningkatkan pendapatan para petani dan juga untuk menukar konsep supply chain kita agar ianya lebih adil, lebih saksama. Menariknya, buah-buahan tropika seperti mangga, nanas dan buah nona kini boleh ditanam dan hidup subur di bumi Palawan Samurai itu dengan memanfaatkan teknologi pertanian sedia ada dan dibangunkan sepenuhnya oleh kepakaran anak tempatan dari negara itu. Penggunaan alat kawalan suhu dan rumah hijau telah membantu petani mengawal selia produk tanaman mereka. Selain itu, mereka juga peka akan pertumbuhan produk-produk pertanian mereka termasuk daripada proses menyemai benih sehinggalah kepada proses menuai. Dalam pada itu, kru jurnal bernama turut berkesempatan mengunjungi ladang Rockmelon di selatan Jepun yang menggunakan sepenuhnya teknologi yang sedia ada. Menariknya, hasil daripada ladang itu dihantar ke istana Jepun bagi santapan maharaja serta kerabat diraja. Menurut pemilik ladang itu, Masahiko Yasui, harga sebiji buah Rockmelon kategori premium di pasaran boleh mencecah sehingga 30,000 yen atau kira-kira hampir RM1,000 Malaysia. Tokyo no ne, Nihon no 河川店、有名な河川店ですと最高値が
クラウンメロンですと1個3万円とか、ですから、1万円から3万円くらい。If you go to the premium fruit shops in Tokyo, you can get it will sell as high as 30,000 yen, or even the lowest price is 10,000 yen. Malah, setiap hasil pertanian diminimumkan bagi memastikan setiap buah mendapat zat dan keperluan yang seimbang serta memenuhi standard yang telah ditetapkan. Ini bermakna hanya 5 biji rock melon dibiarkan berbuah bagi setiap pokok meskipun ia mampu menghasilkan lebih 20 biji buah bagi setiap musim menuai. Sesungguhnya, modul pertanian Jepun dilihat mampu menjadi contoh terbaik kepada negara khususnya Malaysia dalam menghasilkan produk berasaskan pertanian yang lebih berkualiti dan dijamin selamat.